Jadi alhamdulillah kita kasih 66 di Jawa Timur, pengembangan ekowisata khusus di Waduk Setu telah mendapatkan surat SK dari Pak Sekda nomor 40 tahun 2021 di mana diberikan kesempatan kepada Yayasan Opet Robet untuk menyewa lahan selama 5 tahun. Di sana arah kegiatannya adalah berkolaborasi dengan Pemda dalam rangka menyiapkan lokasi edukasi yang berkibat kepada kepariwisataan serta dengan mengembangkan budaya lingkungan setempat seperti itu. Di sana salah satunya ada wisata untuk olahraga ya, kemudian ada wisata kuliner juga dan juga ada pentas seni. Pentas seni. Jadi di sana diharapkan ya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dalam situasi pandemi ini seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini, KSD kolaborasi ini, KSD66 bisa mengangkat ekonomi masyarakat khusus di wilayah Cipayung. Setelah rapat ini, maka kami minta bantuan daripada dinas untuk membuatkan rekomendasi teknis dalam rangka kegiatan ini untuk menunjang kegiatan KSD 66 ini. Ya, yang mana biasanya KSD ini dibiayai oleh Pemda, ini jelas kolaborasi antara Pemda dan dibiayai oleh pihak ketiga dalam hal ini Yayasan Opet Robet seperti itu. Pengawasan pasti ada di mana nanti wali kota yang di bawah koordinasi para sudin akan mengawasi terhadap rekomendasi rekomendasi teknis yang akan dilaksanakan. Jangan sampai kegiatan ini menyimpang daripada rekomendasi teknis yang diberikan kepada Opet Robet seperti itu. Saya sih berpesan mungkin kepada Pak Camat, Pak Lurah ya yang langsung berada di masyarakat, dia bisa memanfaatkan kegiatan event daripada kolaborasi ini ya. Masyarakat yang ada lingkungan yang memiliki kegiatan ekonomi supaya diajak bergabung ya dalam rangka membangun ekonomi sekitaran di Waduk Setu seperti itu.